Kiwari rohang isolasi anu ditataharkeun ku RSUD Sumedang dicindekeun pinuh. Sokomo masih rea pasien anu keur memeujehna diungkulan di rohang IGD di eta rumah sakit. Kukituna pihak RSUD Sumedang nutup saheulaan sababaraha pangladen poli kesehatan. Kiwari RSUD Sumedang keur memeujehna ngungkulan beuki mahabuna kasus COVID-19 di Sakuliah Kabupaten Sumedang. Tapi ka poe Rebo beurang, 30 Juni 2021, 7 rohang isolasi anu disaegakeun ku Rumah Sakit Umum Sumedang dicindekeun pinuh. Sokomo kiwari aya pasien anu kakonfirmasi positif anu masih dirawat di rohang IGD RSUD Sumedang. Kukituna keur saheulaan pihak RSUD Sumedang nutup pangladen rohang IGD. Samalah dua rohang poli THT jeung ortopedige ditutup, alatan katohiana tenaga medis anu kakonfirmasi positif COVID-19. Humas RSUD Sumedang Dahlan Indrayana ngeceskeun, rohang isolasi RSUD Sumedang ayeuna dina kaayaan kaeusi 80%. Samalah pihakna nambahan jumlah tempat sare keur ngungkulan beuki nambahanana pasien. Ini untuk ruang isolasi sendiri ada berapa ruangan? Untuk ruang isolasi itu sekitar 7 ruangan itu Pak. Kita perdayakan untuk ruang isolasi. Itu kondisinya seberapa sekarang? Kondisinya emang untuk sampai saat ini situasinya emang masih penuh ya, masih penuh dengan pasien-pasien COVID, sehingga di emergency juga itu masih banyak pasien COVID yang penempatannya di emergency belum bisa masuk ke ruangan. Dumasar kana data Satgas COVID-19 Sumedang, kasus COVID-19 anu narajang Kabupaten Sumedang ayeuna ngahonta 5.681 kasus. Luyu kana catetan pasien anu masih dirawat sarta nyorang isolasi nitih 218-an sarta nu tilar dunya nitih 854-an. Diki Guntara, Bandung TV.